أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل نقطة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين امين يا رب العالمين الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك من الدين اياك نعبد واياك نستعين الذين أنعمت عليهم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اياك نعبد واياك نصلي ونصلي الذين وخصوصا للمسن في هذا الكتاب وناظمي هذا الكتاب الشيخ الامام الشريف الهمام العالم الرباني والعارف السمداني أبي محمد مولانا التهامي خصوصا إلى الشيخ ابن يامن لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدنيا كنعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الابضب الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال <applause> المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وامدنا بأسراره وأنواره في الدارين <applause> آمين وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم wa angki hawulan podo nikahno sira kabeh al ayama ing pira-pira wong kang legan mingkum saking sira kabeh wa salihina lan pira-pira wong kang pantes tawawaye nikah min ibadikum saking pira-pira budak lanang ira kabeh wa imaikum lan pira-pira budak wadon ira kabeh Nikahkanlah Orang-orang yang masih sendiri Atau jomblo Di antara kalian Dan Orang-orang yang sudah pantas Sudah wayai nikah Baik dari budak laki-laki Di antara kalian Dan juga budak-budak perempuan Di antara kalian Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ngaji sopo ing suning kitab kurratul nguyun Kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang moho murah hing dalem lan akhirat Ar-Rahimi kang moho asih hing dalem akhirat beluko Allahumma duhkusti Allah Solimu goparing tambah rahmat ta'zim sopo panjenengan ala sayyidina ing se kustikito muhammadin rupa ninjeng nabi muhammad abdika kang tadi kaulo tuan atau rupa ni kaulo tuan wa lan utusan tuan an Nabi kang tadi nabi al ummiyyi kang budu atau enten sing maknani kang mbok mboken enten sing maknani kang mboten saged maos lan nulis wala wa alihi wa lan inggatasih poro kabula berkahin jeneng nabi wa sohibe lan biro-biro sahabat jeneng nabi wasallim lan muko paring tambah keselamatan sopo njenengan Allah tasliman kelawan nambahake keselamatan temenan biqadri azumati zatika kelawan ukurani atau kelawan kira-kira sifat agung zat tuan fi kulli dalam saben-saben waktu wahinin lan mongso Alhamdulillah wiska beng puji iku lillahi ketuhi Allah alladhi rupani zat sana kang kangwus lakokake tokang wus gawe kelakuan gawe tindak lampah atau mensunahkan sopal ladzi li ibadihi maring piro-piro kawulane allazi an nikaha eng nikah wanahahumlan lan kang wus nyegah sopal ladzi eng ibadihi ani sifahi saking araizina kitab ini ada pendahuluan ayat wa angkihul ayat mamingkum bersolihina min ibadikum wa imaikum iya kuno fukro ayunihi mullahu min fadlihi wallahu wasiun alim ada anjuran untuk menikah bagi yang masih sendiri atau belum menikah belum punya pasangan yakni juga pada orang-orang yang sudah waktunya menikah dan juga ada jaminan rezeki kecukupan dari Allah jika memang mereka adalah fukor atau orang-orang yang fakir Bismillahirrahmanirrahim kami mengawali ngaji kitab ini dengan membaca atau dengan menyebut nama Allah dengan membaca basmalah menyebut nama Allah yang maha pemurah di dunia dan akhirat yang maha pengasih di akhirat Ya Allah Limpahkanlah Rahmat ta'zim Rahmat keagunganmu Atas Pimpinan kita Nabi Muhammad Hambamu Dan juga Rasulmu Yakni Nabi Yang ummi Ada yang memaknai ummi Ini tidak pernah belajar baca dan tulis sebelum turunnya ayat Al-Quran ada yang memaknai keibu-ibuan ya, mak-mak, mbok-mbokan ya, dan seterusnya banyak sekali yang menafsirkan tapi yang jelas uh, sebelum turun, sejak sebelum turunnya Al-Quran Rasulullah tidaklah membaca Wa'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman azumati fi kulli waqtin wa khinin. Dan semoga sholawat atau limpahan rahmatmu Engkau limpahkan pada keluarga-keluarganya kanjeng Nabi Muhammad Para sahabatnya dan juga Hah. Salam keselamatan Keselamatan bagi mereka sebesar keagungan zatmu di setiap waktu segala puji bagi Allah zat yang telah mensunahkan nikah teruntuk hamba-hambanya dan telah mencegah hamba-hambanya dari berbuat zina wa sholadu tawitampai rahmat ta'adhim wa salamulan keselamutan iku wa ala sayyidina muga tetap mengatasi gusti kita Muhammadin rubanin jeng nabi Muhammad sayyidil arabi kang dadi gustine wong arab wal ajamilan wong liyane arab wong ajam alqo ili kang dawuh subuh Muhammad Tawuh ing tanah kahu tanah salu fa ini muka tirun bikumul umama. Tanah kahu podo kau sirokape tanah salu podo kawio keturunan sopo sirokape. Fa ini mungkus ing sun Muhammad ikum muka tirun akeh akean. Bikum kelawan sebab sirokape umat al umama ing piro piro umat wa ala alihi lan muka atas si piro-piro kawula wargane jeng nabi atau thayyibina kang bagus-bagus kabeh kang suci-suci kabeh wa ashabihi lan piro-piro sahabat jeng nabi ajmaina ya sakabehane wa zawjihi lan piro-piro garwaning kanjeng nabi ummahatil mukminin kang dadi piro-piro ibune kaum mukminin Wata lan biro-biro wong kang anut Anut para sahabat Waman lan wong tabi'ahum kang anut sopoman ing tabi'in ila yaumid dini maring dino kiamat Salawat salam semoga Dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Pimpinan kita Kanjeng Nabi Muhammad yakni pemimpinnya kaum bangsa Arab dan juga yang selain Arab yang mana beliaulah yang berkata yang menyabdakan tanah kahutana tanah kalian semua pada menikahlah dan milikilah keturunan yang banyak fa inni mukathirum bikumul umama karena aku akan berlomba-lomba banyak-banyakan umat Wa ala alihi at yibina Dan juga semoga salawat salam Dilimpahkan kepada Seluruh keluarganya kanjeng nabi Yang suci-suci yang bagus-bagus Dan juga para sahabatnya semuanya Serta para istrinya Yang menjadi ibunya kaum mukminin dan juga para tabi'in, para pengikut sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti tabi'in hingga hari kiamat. Wa ba'du lan kang nebut minal basmalah walhamdalah yang ala nabiyyi wal ali washabi. Falamma kana mungko semangsane ono opan nikah ono min mi asbabil i'ati setengah saking luweh agungi biro-biro sebab KAREKSO reksa wa akbari da'in lan luweh gedini berkoro kang ngajak ila ta'afu fi maring KAREKSO wa tahassuni lan tegesi KAREKSO minal yang doh saking biro-biro duso wal lan tegesi biro-biro duso Jala ja dhatya ke ing nikah sapa Allahu taala Allah taala manan ing dadi kanugrahan utawa nikmat kang agung ala ibadihi ngatas sipiro-piro kawulane Allah al mukminina kang padha iman kabeh utawa kang mukmin-mukmin kabeh warahmatan lan dhatya ke ing dadi ka welasan rahmat Wa hayyisna lan dadi benteng minasyaitani saking setan arrojimi kang tenranjam. Wa ismatan lan dadi pangreksa. Wekana lan ono iku min ajal lima. Lahun. Setelah membaca basmalah hamdalah dan sholawat, Maka nikah yang merupakan atau yang dijadikan salah satu di antara sebab yang paling agung di dalam menjaga diri dan juga nikah menjadi perkara yang sangat mengajak yang bisa mendorong seseorang untuk menjaga dirinya membentengi dirinya agar jauh terbebas aman dari berbagai macam dosa-dosa Allah pun menjadikan nikah sebagai anugerah bagi hamba-hambanya yang beriman dan juga sebagai rahmat begitu juga serta sebagai benteng dari setan yang terkutuk karena dengan menikah akan mendapatkan penjagaan yang lebih kuat lebih aman dari terjerumus pada dosa-dosa wakana lan ono ikumin ajal lima setengah saking luih agung agunge barang ulifa kang den susun nopo mafi adabi yang dalam piro-piro toto kromoni nikah wa sunani hilan piro-piro sunahi nikah wa mahabbi hilan piro-piro kang den demeni nikah opo ya. wakana opo mangzuma tu syekhi na manis syekh al imami kang dadi imam al alimi kang ahli ilmu al alamati kang banget al alimi al hamami kang banget sejoni Abi Muhammadin rupanya Abu Muhammad Sayyidi Kang dadi Gusti Engsun atau rupani Gusti Ingsun Qasimin rupani Sayyid kosim Ibni Ahmad kang dadi putra lanang Ahmad Ibni Musa kang dadi putra lanang Musa Ibni Yamuna kang dadi putra putra lanang Yamun Ataliti At Yi Al Yi kang pungso Taliti Al Akhmasi kang pungso Akhmasi Rahimahumu eng Sayyidi kosim Sayyid kosim Sopo Allahu Ta'ala Allah Ta'ala wa radhiyallan mukangridani sopo Allah anhu saking Rese Al-Alamah Ahbabtu demen sopo ingsun an adha ing yen to nganggit sopo ingsun nalaihe ngaten si mangdu mati syekh bi'aunillah ta'ala klawan pitulungane Allah Ta'ala nganggit syarhan ing swijining sarah penjelasan mukhtasurun kang ringkes ya hulu kang bisa ngudari apa syarh mukhtasur alfa ing biro piro lafati mang dhumah wa yubayinu lankang nerangake apa syarah ma'aniyaha ing biro piro maknani mang dhumah min iktharin saking tanpo ngekeh-ngekehake mumil kang boseni atau bosenake lan ora uga saking ringkes mukhilin kang rusak atau kang nyacat kang nyacatake yang tafiyau kang bisa ngalap manfaat bihi kelawan syarah insya alam, Allah mentong resake sopo Allah Allah sopo man wong huwa kang utawi man iku kosirun wong kang cupet mithli kang ngumpamani ingsun toh khali ngumpamani ingsun au huwa utaw tawiman iku ala syakilatina tebing ngatasi sak padani ingsun wa syakliran tegesi model ingsun sama itu hulan ngarani itu jenengi sopo ingsun ing syarah Kurrotul Langyun ing aran Kurrotul Langyun bisyarahi nazmi ibni yamuna kelawan nyarahi nazmi ibni yamun Allah lan Eng Allah arju ngarep-ngarep sapa ingsun ya. Dan termasuk diantara kitab yang menerangkan, yang disusun ya. Kitab yang menerangkan tentang adab-adabnya nikah dan sunnah-sunnahnya nikah dan hal hal yang memotivasi untuk nikah. Ya, termasuk karangan yang paling mulia ialah nazoman daripada Syekh Al-Imam Al-Halim Al-Alamah Al-Hammam Abi Muhammad Sayyidi Qasim. Nah, ya, nama beliau adalah Qasim. Tapi lebih sering disebut dengan Ibnu Yamun. At-Talith al akhmasi Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ya. Maka, melihat narum ini, aku pun ingin ya ini, Syekh Syarih orang apa beliau, Syekh yang mensarahi. Mensarahnya ini adalah Syekh Al-Hammam Al-Alim Al-Rubbani Al-Arif Al-Samadani Abi Muhammad Maulana At-Tihami Maulana at Almarhum ini syarihnya Lalu ini yang nazimnya Ibnu Yamun. Lalu adalah Abu Muhammad Maulana Tihami. Beliau berkata aku ingin ya mengarang dengan sebab pertolongan Allah, dengan memohon pertolongan Allah, dengan diiringi pertolongan Allah. Ingin mengarang satu sarah atau penjelas yang ringkas yang mana bisa menjelaskan lafad-lafad daripada nazom karya Syekh Ibn Yamun Syekh Qasim bin Ahmad ini dan juga syarah yang bisa menerangkan makna-makna yang dikandung nazoman ini tanpa harus memperpanjang memperbanyak keterangan yang membosankan dan juga tidak menyingkat sehingga bisa kurang sempurna dalam menjelaskan maknanya dan juga syarah yang bisa diambil manfaatnya insya Allah bagi siapa saja yang ilmunya masih belum begitu banyak atau yang masih sempit wawasannya atau juga siapapun orangnya yang semisal seperti saya ini kata beliau Kemudian aku namakan, aku namai syarah tersebut dengan nama Qurratul Uyun. Mensyarahi menjelaskan nazab nadhub, nazamnya ibni Yamun. Dan hanya pada Allah aku berharap Allah lan ing Allah arju ngarep-ngarep sapa ya, ingsun sun wingin wa ing age Allah ing syarah mukhtasar atau qurratul uyun minal amali setengah saking biro-biro amal Allah di amal la tangkoti yang ugang orak tadi bekot apa bil mau di kelawan sebab mati wala tangki bulan orang ngiring ngiringi apa allati eh. Wala tangki bulan orang ngiring ngiringi sohibaha ing wong kang duweni amal opo has rotul fauti nelangsani kepotan bijahin nabi kelawan sebab kehormatan atau derajat luhuri kanjeng nabi al amini kang banget pinarcoyo coyo kang dueni al amin alaihi kumuka tetep kanjeng nabi al amin Alhamdulillah sholat utawi luih utama utamaning tambahin rahmat ta'zim wa azkaz salamilan luih suci suci ne keselamatan fi kulli waktin ing dalam saben saben waktu wahini nanti kesimongso dan hanya kepada Allah saya beraku berharap semoga Allah menjadikan Sarah ini kitab ini kuratul uyun ini termasuk bagian daripada amal amal-amal yang mana pahalanya tidaklah terputus sebab kematianku artinya bisa jariah bisa dimanfaatkan secara terus menerus bahkan setelah musonef atau mu'alif penyusunnya sudah meninggal dan juga semoga dijadikan Semoga kitab ini tidak dijadikan sebagai satu bentuk apa ya penyesalan, ya, kesedihan bagi orang yang ya bagi beliau, bagiku dengan sebab keluhuran kanjeng Nabi Al-Amin ya, semoga sholawat dan salam yang paling suci dan paling utama teruntuk beliau di setiap waktu mungkin-mungkin manfaat mukotimah harian kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya Allahu alam bisawab nyunagungi pangampunten Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردته إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربي فانفعنا ببركتهم وهدينا الخصنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافات من الفتن اللهم صل على سيدنا محمد.